Iya begitu Lia. Oh begitu kak. Nah kakak, kenapa sih kakak kepingin jadi duta cerita anak? Wah, kakak kepingin menjadi duta cerita anak karena kakak senang sekali membagi cerita-cerita yang bermanfaat juga penuh pesan yang baik agar kalian bisa menjadi anak yang penuh kreativitas, Lia. Loh, emangnya apa manfaatnya sih kak dongeng untuk kami? Nah, mendengarkan dongeng atau mendengarkan cerita bermanfaat agar kalian bisa mengembangkan cakrawala imajinasi kalian dan kalian di masa yang akan depan menjadi anak yang handal dalam memecahkan berbagai masalah. Begitu sayang. Ah, kalau begitu semoga kakak berhasil ya menjadi duta cerita. Amin, amin. Wah, terima kasih ya sudah mendengarkan pesan kakak. Assalamualaikum.